Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih dipertemukan di tempat ini, tempat yang penuh barokah ini, dalam rangka bersama-sama ingin menyaksikan dan menjadi saksi dalam pengucapan dua kalimat syahadat oleh tiga orang adik-adik kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tidak lupa pula tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang tidak pernah bosan dan selalu mempraktikkan akhlaknya dan ajarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jadi saya mau mengucapkan dulu ahlan wa sahlan wa marhaban ya. Selamat datang di Kampung Boniana sini ya. Mungkin ada yang baru pertama kali datang langsung tersesat di dalam batu karang di hutan-hutan sana tadi. Tadi siang alhamdulillah lumayan satu rombongan, satu pick up yang kecil, banyak orangnya. Ternyata banyak sekali rombongan yang datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Ya, dan mudah-mudahan bapak-bapak dan mama-mama datang ke sini sore hari ini tidak bosan dan tidak kapok ya. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi saya mau perkenalkan dulu, ini di sini juga kita akan disaksikan oleh bapak-bapak jamaah dari Boniana. Ada Pak Anwar juga ya sebagai ketua takmir masjid, ada Pak Pujianto dan Pak Adi Kentus sebagai mewakili jamaah di Masjid Haji Mabrur Boniana. Nah, ini Pak Nurdin ya, salah satu pengurus dari Musola Merdeka juga sudah hadir dan berkongsi pada simpulkan dan bapak-bapak dan semua dari sini. Alhamdulillah, sore hari ini kita ingin menyaksikan tiga orang adik-adik kita. Ya, sebelum kita mulai, kita mau tanya dulu nama-nama satu dengan masing dan juga umurnya. Coba diambil dari pertama ini, nama siapa? Pakai ini. Diambil mic. Ya, yang nama lengkap dan umur berapa? Ambil. Ya, nama siapa? Perkenalkan, nama saya Gabriela Vindiana Leki, umur saya 15 tahun. Umur 15 tahun. Sekolah kelas berapa sekarang? 8. Kelas 8 SMP ya. Kelas 8 berarti kelas 2 ya. Oke. Okay. Nah, sekarang yang tengah siapa? Perkenalkan, nama saya Irene Angga Pintolau. Umur saya 17 tahun. SMA kelas 1. Nama Irene. Irene umur 17 tahun. Ya, bapaknya yang mana? Bapaknya ada dan ibunya yang mana? Ya, ibunya ada. Ya, jadi malam hari ini disaksikan oleh bapak dan ibunya yang sore hari ini ikut menyaksikan bersama kita semua. Kemudian yang ini nama? Saya kelas 6 SD. Nah, ini Apriana Pinto. Ini ada diwakili oleh sebagai wali kakaknya Fauzan. Nah, sudah masuk Islam terlebih dulu. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk ini Vindi ya, Margaret tadi siapa? Vindi. Nah, kalau kenapa ini Vindi? Ibunya yang mana, ibu? Nah, ini ibunya. Jadi Vindi ini ibunya. Kakaknya 3 tahun yang lalu kita syahadatkan di sini. Jadi kakaknya itu kita syahadatkan. Mana kakaknya? Fatimah. Nah, ini Fatimah ini. Nah, ini kakaknya, kalau di jamaah Boniana sudah tahu ini ya. 3 tahun lalu kita syahadatkan di kelas ini juga nih, di sini. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kemarin saya mau ceritakan dulu kronologi mereka kenapa mau bersyahadat. Ya, jadi kemarin selama Ramadan, satu bulan penuh selama Ramadan, ada sekitar 4 orang menetap di sini belajar, dan kemudian setelah pulang ke kampung Merdeka sana ya, sampai ke kampung, pulang sampai di sana, ternyata adik dari Fatimah ini mau untuk ikut dengan kakaknya setelah melihat perubahan dari kakaknya.
Nah, itu menurut yang saya dengar dari mereka, bahwa mereka tertarik dengan mengikuti, ingin tertarik dengan Islam karena melihat apa yang teman-teman mereka, perubahan-perubahan dari teman-teman mereka setelah mereka masuk Islam dan mempelajari Islam. Maka mudah-mudahan setelah nanti mengucapkan dua kalimat syahadat, nanti mereka betul-betul belajar, dan insya Allah nanti setelah masuk Islam mereka akan di sini dulu. Kebetulan sekarang lagi libur, jadi di sini dulu sampai nanti belajar tentang Islam, belajar sholat, belajar Al-Quran, sampai nanti ketika sudah masuk sekolah baru mereka pulang kembali ke rumah mereka. Sebelum itu saya mau tanya dulu, ini orang tua dari Vindi, tadi ada Mama. Sekali lagi, Mama mengizinkan Vindi untuk masuk Islam ya? Izinkan? Vindi, coba jawab dulu. Vindi, ada tidak yang paksa atau ujuk Vindi untuk masuk Islam? Tidak ada. Tidak ada. Mau kemauan sendiri ya? Iya. Oke, tidak ada yang paksa? Tidak. Ada yang bujuk? Tidak. Tidak ada. Baik, ini jawaban dari Vindi dan disaksikan oleh ibunya. Baik, yang selanjutnya ada Irini. Nah, Irini, ada yang paksa Irini masuk Islam? Tidak. Ada yang bujuk? Tidak. Tidak ada. Baik, Bapak mengizinkan Irini untuk masuk Islam? Izinkan. Mama? Izinkan ya, setuju ya? Baik, kita semua menjadi saksi bahwa malam hari ini Irini dan Vindi juga malam hari ini mereka ingin masuk Islam, diantar langsung oleh kedua orang tua mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah Apriana. Ini Apriana diantar oleh kakaknya ya. Ada yang paksa Irini masuk Islam? Tidak. Tidak ada. Ada yang bujuk? Tidak. Kemauan sendiri? Tidak. Artinya kemauan sendiri. Anak usia 13 tahun, menjelang 14 tahun, berkeinginan sendiri untuk masuk Islam. Alhamdulillah tadi siang kita sudah membuat surat pernyataannya. Tolong diambil dulu surat pernyataan tadi. Tolong diambil dulu surat pernyataan yang tadi siang kita tanda tangankan, karena ini menyangkut perpindahan agama, maka kita harus punya syarat-syarat dan surat pernyataan bahwa ini kemauan kita sendiri dan orang tua. Nah, maka Bapak dan ibu-ibu semua, malam hari ini sebelum kita mulai untuk proses pensyaratannya, kenapa saya harus menanyakan hal-hal sedemikian rupa? Karena ini merupakan hal yang paling mendasar. Jadi setelah adik-adik ini, Vindi, Irini maupun Apriana nanti setelah masuk Islam, mereka belajar tentang Islam, mereka harus betul-betul sungguh-sungguh dalam menarik, mengambil jalan ini. Mereka harus konsisten, harus betul-betul istiqomah dan berpegang teguh terhadap apa yang mereka pilih saat ini. Setelah masuk Islam nanti pasti ada tantangan, pasti ada cobaan. Itu semua adalah untuk menguji, ya, untuk menguji keimanan dari adik-adik semua. Apakah betul keimanan itu atau tidak? Apakah betul sungguh-sungguh apa tidak jalan yang diambil itu sungguh-sungguh apa tidak? Kalau jalan, kalau main-main, kalau hanya untuk pura-pura, maka tidak akan sanggup untuk menahan atau melawan cobaan dan rintangan yang akan datang pada kemudian hari. Akan tetapi kalau sekarang niatnya sungguh-sungguh dari dalam hati, betul-betul karena keinginan sendiri, keimanan, maka rintangan apapun yang akan datang kemudian hari tidak akan pernah menggoyahkan keimanan daripada adik-adik semua. Jadi saya mau tanya sekali lagi, adik-adik siap untuk disyaratkan malam hari ini? Siap. Siap ya? Oke, siap. Alhamdulillah. Mana? Ini. Jadi sebelum saya membacakan dulu surat pernyataan agar kita sama-sama menyaksikan. Yang pertama, surat pernyataan dari Gabriela Vindiana Legi, alamat Merdeka, Kupang Timur. Status belum menikah, masih belajar. Dan dengan ini mengatakan bahwa saya benar ingin masuk agama Islam atas kesadaran pribadi, tanpa ada bujukan dan paksaan dari pihak manapun, dan saya juga telah mendapatkan persetujuan dari orang tua. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Yang pernah menyatakan ada Gabriela Evleki, kemudian ibunya ikut menandatangani, kemudian ada saksi, dua orang saksi. Oke, baik. Ini untuk sementara belum ada materinya. Materinya nanti kita bikin di surat sertifikat masuk Islamnya nanti. Gitu. Nah, baik.
Jadi kemudian yang kedua adalah Irini Agapi Pintolau. Ini juga dengan pernyataan yang sama, dengan ini menyatakan bahwa saya benar ingin masuk agama Islam atas kesadaran pribadi, tanpa ada bujukan dan paksaan dari pihak manapun, dan saya juga telah mendapatkan persetujuan dari orang tua. Ya, orang tuanya sudah tanda tangan. Ada Bapak Rogerio P. Amaral di sini sudah ada tanda tangan, dan ada dua saksi, dan juga dengan Irini sendiri sudah tanda tangan. Baik, selanjutnya adalah Apriana Pinto, sudah ditandatangani juga oleh Bapak Fauzan sebagai wali, dan juga dua orang saksi, yaitu saya sendiri satu, dan juga yang kedua adalah Pak Yanto Rahman. Baik, surat pernyataan semuanya sudah lengkap, dan persetujuan dari orang tua semuanya sudah lengkap. Artinya pada malam hari ini kita tinggal menyaksikan bagaimana cara mereka, bagaimana mereka kita tuntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai syarat paling utama, syarat paling penting di dalam memasuki agama Islam. Baik, siap ya adik-adik kita tuntun? Siap? Ya, siap. Baik, baik, kita akan tuntun satu-satu dulu ya, per orang didampingi orang tuanya. Yang pertama dari sini dulu, orang tuanya sini, ibunya sini. Saya minta kakaknya juga, sini dekat sini, menghadap sini, di sini. Nah, nomor sini. Ya, ya. Kemudian Fatimah sini, Fatimah. Saya ingin kakaknya ikut, karena kakaknya sudah lebih dulu masuk Islam 3 tahun lalu. Alhamdulillah kemarin belajar Al-Quran 1 bulan penuh, alhamdulillah sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Dia setelah masuk Islam, dia pulang ke rumahnya, tidak ada pembinaan. Tapi kemarin selama 1 bulan belajar, akhirnya bisa baca Al-Quran dan kesembuhannya. Alhamdulillah. Setelah menginjak masuk Al-Quran, adiknya masuk Islam. Alhamdulillah. Luar biasa. Menjadi asbab hidayah bagi adiknya. Alhamdulillah. Baik, baik. Dipegang, nanti ikuti apa yang saya ucapkan. Kemarin sudah diajarkan ya? Oke, sudah diajarkan. Baik, baik. Sekarang tundukkan dulu pandangan ya. Tundukkan pandangan, usahakan keluar dari dalam hati. Berdoa dari dalam hati kepada Allah. Ya Allah, ikuti ucapan saya ya. Dalam hati ya. Berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah Allah. Terima kasih atas hidayah dan petunjuk yang Allah berikan kepadaku, ya Allah. Terima kasih kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah hati hamba, ya Allah. Minta petunjuk sama Allah, minta bimbingan sama Allah, minta maaf kepada Allah, dan minta terima kasih dengan sedalam-dalamnya kepada Allah yang telah menciptakan Findi dari sejak lahir sampai sekarang hari ini. Allah tuntun Findi untuk meniti jalan hidayah yang Allah tunjukkan kepada Findi. Sudah siap? Sudah. Sekarang ikuti saya, bikin tangan ini, tunjukkan tangan, pakai tangan kanan ya, tangan kanan. Ucapkan dengan suara lantang ya, tidak boleh suara pelan, harus suara keras ya, suara lantang, suara keluarkan energi dari dalam ya. Siap ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras, lebih keras lagi. Harus tegas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Allah ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu. Anna Isa Abdullah. Wa rasuluhu. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Aku bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah
kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwasanya. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Findi sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Alhamdulillah. Jadi tadi Findi sudah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan yang ketiga bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Allah dan utusan Allah dan juga hamba Allah, tidak lebih dari itu. Baik, Mama sudah menyaksikan juga ya, Fatimah sudah menyaksikan. Insya Allah setelah ini Findi akan kami bina selama beberapa hari ke depan untuk mempelajari pengetahuan dasar tentang Islam. Baik. Selanjutnya Irin. Silakan Mama dan Fatimah kembali, Findi kesini. Findi. Baik, selanjutnya adalah Irin. Jadi ini bapaknya ke sini, Mama ke sini. Iya. Coba bapak kasih ke bapak dulu, saya mau tanya dulu. Bapak siapa namanya? Pak Rogerio. Saya mau tanya dulu alasan bapak mengizinkan Irini masuk Islam karena apa? Tidak ada alasannya, Bu. Ini suruh anak saya masuk Islam. Jadi bapak setuju dengan pilihan dia? Saya setuju. Jadi tidak ada yang paksa dan tidak ada yang bujuk ya? Tidak. Jadi bapak setuju dengan apa yang dia pilih? Setuju ya? Setuju. Oke, bapak mama juga setuju? Setuju. Baik. Baik, kasih ini. Baik, bapaknya kita akan tuntun Irini pada saat hari ini juga, sekarang juga untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tolong Irini nanti ucapkan dengan suara yang lantang ya. Oke, dengan suara yang keras. Jangan takut-takut, jangan, harus tegas ya. Orang tua harus tegas, harus besar. Baik, kita tundukkan pandangan dulu. Kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita semua. Minta terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas hidayah dan petunjuk yang Engkau tanamkan dalam hatiku. Terima kasih atas jalan yang Engkau bimbing kepadaku. Berikanlah hamba kemudahan untuk mempelajari agama. Berdoa dalam hati, minta yang terbaik dari Allah. Minta maaf apabila Allah selama ini mungkin hari ini telah berbuat salah. Selama ini Irini telah tersesat, tapi hari ini Irini ingin kembali kepada Allah. Minta maaf kepada Allah, minta terima kasih kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Baik, hadirkan Allah dalam hati. Ingatlah kebesaran yang Allah tanamkan dalam hati Irini. Baik, sudah siap? Sudah, baik. Usahakan ucapkan dengan suara yang tegas ya. Oke, baik. Tangan kanannya, yang kanannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluhu
Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwasanya. Bahwa. Bahwasanya. Bahwasanya. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa. Bahwa. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah. Adalah. Utusan Allah. Utusan Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa. Bahwa. Nabi Isa. Nabi Isa. Adalah. Adalah. Hamba Allah. Hamba Allah. Dan utusan Allah. Dan utusan Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, lancar sekali pelafazan dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh adik kita Irini. Alhamdulillah. Jadi insya Allah setelah ini akan kita sampaikan wasiat-wasiat, pesan-pesan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi setelah ini insya Allah kita lanjut lagi kepada Apriana ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah kita sudah selesai. Silakan Irini pindah ke sini, Apriana ke sini. Pak Fauzan, silakan mendampingi adik perempuannya. Baik, baik. Di sini sudah ada surat pernyataan dari Apriana Pinto. Ya, baik. Sudah siap, Apriana? Oke, diambil. Oke, turunkan pandangan dulu. Ya. Hadirkan Allah dalam hati, ya. Tundukkan pandangan, lihat ke bawah, ya. Tundukkan pandangan, komunikasi dengan Allah, ya. Berdoa kepada Allah dengan tulus-tulusnya, dengan khusyuk-khusyuknya, dengan konsentrasi, ya. Harus konsentrasi. Apriana harus konsentrasi, minta terima kasih sama Allah. Allah sudah membimbing Apriana dan minta agar Allah mudahkan Apriana dalam mempelajari agamanya. Apriana sudah siap? Sudah? Baik, tangannya, tangan kanannya siap. Oke. Baik. Dekatkan ke dalam kepala ini. Ya, baik. Ucapkan dengan tegas ya. Jangan pelan-pelan ya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Agak dekat ininya. Ya, ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Wa ashhadu anna Isa. Isa. Abdullah. Abdullah. Wa rasuluhu. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi. Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah Allah mudahkan ya. Dalam penyebutan dua kalimat syahadat ini Allah mudahkan Apriana dan juga Irini dan juga Findi sehingga dalam penyebutannya mereka tidak terhambat sedikit. Alhamdulillah. Ini bukti kesungguhan mereka. Mudah-mudahan mereka Allah teguhkan iman mereka dan Allah jadikan mereka muslimah yang istiqomah di dalam menempuh imannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, kita sudah menyaksikan bersama-sama pensyahadatan dari ketiga adik-adik kita pada malam hari ini. Maka
Setelah pensyahadatan ini, saya ingin menyampaikan kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan menyampaikan kabar gembira bahwa bagi mereka yang baru masuk ke dalam Islam, dosa dan kesalahan mereka diampuni, dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah mereka pada hari ini adalah mereka adalah bayi yang baru lahir yang tidak punya catatan amalan dosa sedikit pun. Mereka lebih bersih daripada kita semua. Dengan syarat mereka adalah menjadi orang-orang yang shadiq, yang jujur dalam keimanan mereka, yang terus berpegang teguh di dalam keimanan mereka. Alhamdulillah. Jadi adik-adik semua, malam hari ini juga kalian dosa dan kesalahan kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah hari ini usahakan kalian betul jaga betul-betul keimanan itu, pelajari tentang Islam agar kalian betul-betul meneguhkan keimanan kalian dengan mempelajari dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah melakukan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kewajiban setelah ini adalah harus belajar tentang Islam. Siap ya? Tiga orang ini belajar tentang Islam dulu ya. Siap? Dan harus ya, diwajibkan, tidak boleh tidak. Nah, karena tidak boleh, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Akan tetapi engkau setelah masuk Islam kamu harus belajar ya. Belajar agar apa? Engkau tidak terambang-ambing ya, tidak ragu-ragu lagi, tidak seperti orang yang linglung. Jadi harus masuk, setelah masuk Islam tugasnya apa? Belajar ya. Belajar untuk menjadi hamba Allah yang takut, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, ada kewajiban yang harus ditunaikan. Yang selanjutnya, yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat 5 kali dalam sehari. Jadi ketika orang ini nanti mulai sebentar isya, nah setelah ini usahakan mandi sekujur tubuh badannya, mandi seluruh sampai basah keramas. Setelah itu mulailah sholat isya, nanti sudah bisa ikut sholat ya, sudah bisa ikut sholat. Sholat 5 kali dalam sehari, mulai zuhur waktunya sekitar jam 12 kalau bisa, biasa dengan waktu zuhur ketika matahari di atas dan tergelincir sedikit, sudah miring sedikit. Kemudian waktu asar ketika sekitar jam 3 sore. Kemudian waktu maghrib tadi ya, waktu maghrib itu sekitar jam 6 sore. Kemudian waktu isya ketika sudah masuk malam hari, sudah hilang merah-merah tanda maghrib itu sudah hilang, kemudian sudah masuk waktu isya sekitar jam 7 malam. Kemudian waktu subuh ketika terbit fajar. Nah, waktu subuh itu sekitar jam 4:30, jam 5 subuh itu sudah waktu melakukan menunaikan salat 5 waktu. Nanti insyaallah setelah ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang salat dan tentang hukum-hukum Islam lainnya. Kemudian setelah itu, kewajiban setelah itu adalah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kita baru saja melewati bulan suci Ramadan, maka setelah ini tunggu 1 tahun lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Siap ya? Siap? Ya. Kemudian setelah itu adalah menunaikan zakat fitrah 1 tahun sekali. Kemudian ketika ada kelebihan harta, maka wajib dikeluarkan adalah zakat mal. Ya. Itu wajib dikeluarkan apabila ada kelebihan harta. Apabila ada lagi kelebihan harta, maka diwajibkan untuk pergi haji ke Baitullah Makkatul Mukarramah. Maka insya Allah kita doakan kepada Allah agar Allah mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang mampu berangkat mengunjungi Baitullah menjadi haji dan hajjah yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja. Mungkin setelah ini ada yang harus kita kasih. Nah, jadi biasanya kita kasih nama-nama panggilan Islam. Nama Islam. Kira-kira Apriana, yang pertama Apriana mau minta nama apa dalam Islam? Dari kakaknya ada usul? Mungkin dari kakaknya. Cita-cita jadi apa? Cita-cita jadi apa? Cita-cita jadi apa? Dokter. Dokter adalah tabibah, tapi yang paling bagus itu adalah kasih nama yang ada di dalam nama itu panggilan yang berbuah doa.
ya. Jadi panggilan nama itu ada unsur doanya. Kalau saya kasih nama, mungkin ada kakaknya mau kasih usul nama apa? Siti sudah ada, Siti Maria. Siti sudah banyak di sini ya. Hanifa. Dia orangnya lembut, atau tidak? Tidak. Sedikit lembut. Kalau lembut kita kasih nama Latifa, ya. Latifa artinya orang yang hati yang lembut. Ya. Wow. Dia kasih nama Latifa. Ya. Jadi kita kasih nama dia Latifa. Jadi panggilannya adalah Latifa sehingga ketika panggilan itu berbentuk doa. Jadi doa supaya dia jadi wanita yang lembut hatinya. Nah, jadi kita kasih nama Latifa, ya. Namanya Latifa adalah wanita yang lembut hatinya. Insya Allah. Baik, jadi setelah itu ini Latifa, ya. Nah, kedua ini Desi. Desi kita kasih nama apa? Latifa. Itu tidak ada nama artinya dalam Islam. Ya. Ayo, mau nama apa? Jadi kira-kira dalam Islam nama apa? Apa Aziza? Mamanya apa? Nama apa? Musyrifah. Syarifah. Syarifah. Mau, Syarifah itu adalah wanita yang mulia. Ya, mau. Nah, artinya adalah wanita yang mulia. Ya, Syarifah. Mau Syarifah? Oke, Syarifah. Yang mudah-mudahan dengan panggilan itu menjadi doa sehingga dia menjadi wanita yang mulia dengan keimanannya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi ini adalah Latifah, ini adalah Syarifah. Kemudian yang selanjutnya adalah Fitri. Oke, Fatimah mau kasih nama apa Fatimah? Adiknya mau kasih nama apa? Fatimah? Ayo. Safitri Laila. Pilihan yang mantap ini. Kalau Laila itu menggambarkan tentang malam, keindahan. Ya, jadi kalau dalam syair Arab itu terkenal dengan namanya kisah Laila dan Qais. Nah, jadi Laila